Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji ramuan atau resep Untuk menguatkan ngacengnya zakar, ereksinya zakar Atau berdirinya Mr. P Bagi kaum suami tatun campuran resep ramuan litakwiatil intisabi untuk menguatkan ereksi atau berdirinya Master P in rajuli pada seorang laki-laki. Yumkinu -laki. dapat al isti'anatu menggunakan media bi ba'di turuqi tabi'iyyati dengan sebagian cara-cara alami wal wasfatil lati tusa'idu ala taqwiyatil intisabi 'inda ar-rajuli dan beberapa resep yang dapat membantu untuk menguatkan ngacengnya zakar, berdirinya zakar pada suami. Wa ahammuha adapun paling utamanya resep untuk menguatkan berdirinya zakar khiltatul asali adalah campurannya madu wal mukassarati dan kacang-kacangan yatimu terrealisasi al husulu apa mendapatkan Ala khiltatil asli pada campurannya madu bil mukassarati dengan kacang-kacangan bi tahni kamiyatin minal mukassarati nayyati dengan menghaluskan melembutkan menghancurkan sejumlah kacang-kacangan annayyati yang mentah mislil lauzi seperti kacang badam atau kacang amandel wal kaju dan kacang jambu monyet wal fustuk dan kacang kenari hijau wal ful asudani dan kacang tanah wal bunduk dan kemiri thumma kemudian campurlah semuanya itu bil asali tabi'i dengan madu alami untuk menjadikan zakar atau master pi ini kuat dalam pengacengannya dalam pengereksiannya atau berdirinya Maka, kita dapat menggunakan sebagian cara-cara alami atau resep-resep alami yang dapat mewujudkan itu semua. Di antara resep yang paling penting adalah campuran madu dan kacang-kacangan. Campuran atau ramuan madu dengan kacang-kacangan ini, cara menggunakannya adalah dihancurkan dengan lembut. Setelah itu, dicampur dengan madu alami, kacang apa saja yang dimaksud. Seperti kacang amandel atau lauz, kacang badam, dan juga kacang jambu monyet, kemudian kacang kenari hijau, kacang tanah, dan kemiri Setelah kalian menemukan kacang-kacangan ini, lalu kemudian campur dengan madu alami Setelah kalian campur, baru dikonsumsi Ini akan menjadikan zakar atau masterpiece ini kuat, keras dalam pengacangannya Tamma realisasi ikhtiar wa khiltatil asali Apa pemilihan campuran madu al mukassarati dan kacang-kacangan Ka'abarazi khiltatin Sebagai ramuan yang paling nampak Litaqwiatil intasabi indar rajuli Untuk menguatkan ereksinya zakar pada seorang suami Untuk menguatkan berdirinya zakar atau master pi pada seorang lelaki li'addati asbabin karena beberapa penyebab wa Sedangkan sedangkan adapun beberapa penyebab itu annal khiltata bahwasannya campuran ini ramuan ini al ula tazidul itharata al jinsiyata ladar rajuli wa qad tazidu muddat al jima'i yang pertama adalah dapat menambah meningkatkan perangsangan seksual bagi seorang suami dan terkadang juga akan menambah pada durasinya berjima, durasinya berhubungan intim. Wasaniyatu yang kedua tusaidu fi ziyadati tadaffuqid dammi ila al-a'dha'it tanasuliyati akan membantu untuk meningkatkan aliran darah pada alat-alat reproduksi. Wadzalika bisa bihtiwa al-asali ala kathir min al-vitaminati wal ma'adini. Hal itu disebabkan karena kandungan madu mengandung pada beberapa vitamin dan beberapa mineral. Yang mana ramuan ini akan membenahi, memperbaiki kekuatan berdirinya zakar atau ngacengnya zakar. Dan yang keempat, tazidu minal khusubati akan menambah kesuburan fahiyatu hasinu judatal hayawanatil manwiyati itu juga akan membenahi memperbaiki pada kualitas spermatozoa. Kenapa pada kajian ini saya menganjurkan agar kalian menggunakan resep atau ramuan campuran madu dengan kacang-kacangan? Pemilihan ramuan madu dan kacang-kacangan ini adalah sebagai ramuan yang paling konkret, paling nampak untuk menguatkan ereksinya zakar atau ngacengnya Mr. P, dan hal itu karena beberapa penyebab. Yang pertama, ramuan ini satu, dapat meningkatkan perangsangan seksual bagi seorang suami, dan terkadang juga akan meningkatkan durasi jimatnya suami, tidak gampang cut, tidak gampang letoy. Sehingga suami ini punya peluang, punya banyak kesempatan untuk memuaskan istrinya dalam berjimat. Kemudian, yang kedua, ramuan ini dapat membantu untuk meningkatkan aliran darah pada alat-alat reproduksi. Kenapa kok bisa sedemikian? Karena kandungan madu yang terdiri dari beberapa vitamin dan mineral. Itu yang kedua. Kemudian, yang ketiga dapat membenahi kuatnya pengacangan, kuatnya ereksi pada zakar. Sehingga kalian perlu mengkonsumsi ramuan ini. Kemudian yang keempat, ramuan ini dapat menambah kesuburan. Dapat menambah kesuburan ini akan membenahi kualitas sperma kalian. Jadi kalau kalian mengkonsumsi ramuan ini maka tingkat kesuburan kalian juga akan meningkat. Untuk pembuatannya yang perlu diperhatikan Siapkan madu asli dan madu alami Setelah itu cari kacang-kacangan Bisa kacang jambu monyet atau mente Bisa kacang kenari hijau Bisa kacang tanah Bisa kemiri Atau kacang badam Kacang amandel Setelah kalian temukan semuanya Kalian cuci dengan bersih Dibuang kulitnya Kemudian kacang-kacang tersebut ditumbuk, dihaluskan sampai betul-betul halus, lalu dicampur dengan madunya. Campur dengan sendok sampai betul-betul madu dengan kacang-kacangan ini menyatu. Setelah menyatu, baru siap disaji. Konsumsi ini sebagai konsumsi harian kamu. Insya Allah kalian akan mendapatkan peningkatan pada perangsangan seksual durasi jima semakin lama Kemudian kuatnya ereksi itu juga semakin baik Kemudian aliran darah pada alat reproduksi juga akan semakin lancar Karena memang kandungannya yang luar biasa Selain itu akan menjadikan spermamu semakin berkualitas Paham ya? Untuk rekan-rekan yang pengen mengkaji seputar pasutri atau urusan ranjang, jima, ramuan Master P dan Miss V bisa masuk pada channel ini, channel Ma'ahad At-Tamimi. Kemudian masuk playlist, ada Asrarul Jima, ada Kuratul Uyun, ada Fathul Izar. Kalian hatamkan kajian ini, insya Allah jima kalian, urusan ranjang kalian istimewa. Khususnya kepada para pengkaji yang belum menikah, biar ilmunya mantap.